Halo guys, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasang busa telur atau peredam suara menggunakan lem yang tepat. Lem apa yang digunakan yang bagus agar daya rekatnya bisa kuat? Nah, di sini saya punya dua jenis lem. Kemarin saya sudah coba pakai lem yang ini. Untuk nempel di busa dia kurang kuat. Jadi dia kuatnya hanya nempel di bagian temboknya saja. Jadi ketika kita lem di bagian busanya, dia akan mengelupas lagi seperti ini. Tuh. Nah, kemarin saya udah pasang beberapa lembar busa, beberapa jam dia sudah jatuh lagi, sudah copot. Ini kemarin saya beli banyak nih, jadi akhirnya saya salah beli. Jadi buat teman-teman yang mau masang busa telur atau peredam seperti ini, saya sarankan untuk jangan sampai salah memilih double tip untuk pemasangannya. Jadi untuk pemasangan busa ini bisa pakai lem kuning atau double tip yang bening magic tip seperti ini. Nah, ini kemarin saya sudah coba pasang, sudah saya coba 3 hari dia tidak terlepas. Dan lem ini sangat kuat, ukuran segini ini 5 meter, jadi harganya sekitar 16.000 atau 20.000, saya lupa. Kalau untuk yang ini saya beli cuma Rp3.000 untuk panjang 5 meter, jadi ini lebih murah. Cuman kalau pakai ini, kita walaupun sudah menempel full pada busa setiap sisinya itu, dia tidak akan kuat. Tapi kalau untuk pakai ini, dia bisa lebih irit karena kita hanya memakai potongan-potongan 3 cm saja. Gimana cara nempelinnya? Ayo kita lihat. Jadi kita ambil potongan ini sekitar 3 cm. Nah, kurang lebih segini. Nah, ini kita tempel kasih jarak 40 cm kurang lebih. Oke, terlihat ya jarak-jaraknya. Oke, jadi kalau kalian mau masang ini sendirian, saran saya yang dibuka double tipnya hanya di bagian ujung-ujungnya saja dulu, kemudian diratakan, baru dibuka bagian-bagian yang berikutnya. Nah, kalau kita mau masang berdua, kita boleh buka dulu semuanya, nanti langsung ditempel bersamaan agar posisinya lebih rata, karena kalau sudah menempel di tembok dia agak sulit untuk ditarik lagi. Oke guys, jadi yang kemarin sudah kita pasang itu 1, 2, kemudian di bawah sini 3. Nah, sekarang kita mau pasang satu lagi di bagian atas sana. Nah, untuk double tipnya ini sudah kita buka semua ya, jadi cuma kita minta bantuan satu orang lagi. Oke, begini cara pasangnya. Oke guys, sudah terpasang. Nah, kita juga memerlukan bantuan ini untuk menekan. Tekan-tekan saja secara merata, nanti dia akan menempel. Oke guys, beginilah hasilnya. Jika kalian suka silakan di like, atau jika kalian tidak suka boleh juga di dislike. Jangan lupa di subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Salam dari Balax Artcraft.